أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah tuan-tuan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, kehendak Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung bacaan tafsir Nurul Ihsan penggal pertama, masih dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Masih berkenaan dengan cerita Banu Israel ataupun secara umumnya Ahlul Kitab, Yahudi dan juga Nasrani. Dalam kuliah yang lalu, Allah Ta'ala membongkar ataupun menceritakan perihal yang ada dalam hati perut golongan Yahudi ini, yang mana mereka ini seboleh-bolehnya nak supaya orang yang beriman kepada Allah, orang yang ikut dakwah ataupun orang yang menerima seruan dakwah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka nak ialah kita semua ni jadi orang yang kufur, jadi orang yang tak beriman kepada Allah. Umpama mereka yang tak beriman kepada Allah, maka begitulah juga mereka nak supaya kita ni jadi orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Kenapa begitu perasaan mereka? Kata Allah, kerana hasad dengki mereka, kerana iri hati mereka. Baginda Nabi ataupun Nabi akhir zaman ini diutuskan kepada umat Muhammad, diutuskan daripada kalangan orang Arab, bukan daripada bangsa mereka, bangsa Yahudi. Jadi itulah matlamat yang paling tinggi sekali. Matlamat yang sangat mereka nak ialah nak menjadikan kita orang Muslim ini kafir. Tukar daripada agama baginda Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi kepada agama mereka, agama yang tak beriman kepada Nabi akhir zaman. Justru bila begitu keadaannya, keadaan kaum Yahudi ni nak supaya kita ni tak jadi orang yang beriman, maka Allah Ta'ala seru dan ajak kita supaya buat ibadat, buat taat pada Allah Ta'ala. Ibaratnya memperkukuhkan iman yang telah ada dalam hati kita pada Allah, pada Rasul, pada utusan Allah Ta'ala tersebut, dengan melaksanakan titah perintah Allah Ta'ala. Sebab tu dia selit di tengah ni dengan perintah supaya solat dan juga berzakat. Baik. Suruh sembahyang zakat. Bahawa Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Itu terjemahan daripada Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kita baca tadi berkait dengan suruh sembahyang dan juga zakat. Baik. Kata Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan diri oleh kamu akan sembahyang lima waktu, dan keluar oleh kamu akan zakat, yakni zakat harta.
Syekh Sya'rawi bila masuk pada ayat ni, ayat wa aqimus salah ni, maka dia sebut dalam tafsir dia, dia kata inilah di antara, inilah yang pertama-tama ibadat yang disebut ataupun yang disuruh. Hari itu kita tengok ayat berkenaan dengan adab. Ayat yang pertama Allah Ta'ala panggil orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, Allah Ta'ala suruh la taqulu ra'ina. Itu perintah Allah Ta'ala dalam bentuk larangan supaya beradab dengan baginda Nabi. Suruhan yang pertama dalam agama, Allah Ta'ala suruh supaya kita mendirikan salat. Inilah awwalu ibadatin tuzkar, kata Imam Sya'rawi. Dia kata inilah awal-awal ibadat yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Mengikut susunan yang telah disusun inilah daripada surah Baqarah. Kalau mengikut yang mana turun dulu, itulah yang ceritalah. Yang ni Allah Ta'ala susun balik ni, di hujung usia baginda Nabi disusun balik ayat Quran ni. Maka yang pertama sekali kita bertemu daripada Fatihah dulu, sapalah ke ayat ni, inilah suruhan yang pertama yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Iaitu suruh orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan kepada Rasul supaya mendirikan solat. Baik. Wa aqimus solah, dan diri oleh kamu akan sembahyang. Dia tak sebut situ, dalam tu, dalam ayat tu, lima waktu. Dia hurai dah tu, lima waktu tu. Asalnya suruh semayang je. Mari mana lima waktu tu? Huraian daripada ulama' dah tu, berdasarkan kepada hadis-hadis dan sebagainya lah. Kemudian, bila disebut perkataan as-salah, ibadat di dalam Islam ni, dia ada dua jenis. Satu, ibadat lazim dia panggil. Yang kedua dia panggil ibadat yang muta'addiyah. Amal lazim, amal muta'addi dia panggil. Satu dalam agama, dia ada amal yang lazim. Amal yang lazim ni maknanya amal ibadat tersebut, manfaat dia hanya untuk pelaku tu saja. Ha, macam kita semayang, pahala semayang tu untuk kita lah. Dia tak berpindah pada orang lain ataupun apa, orang lain dapat manfaat juga daripada ibadat solat itu tadi. Tidak. Kita baca Quran pun begitu juga. Kita baca Quran di rumah, kita baca Quran secara perlahan. Nah, itu ibadat yang lazim dia panggil. Ibadat tu hanya untuk kita saja. Maka ibadat solat ni dia termasuk dalam amal yang lazim. Amal yang tidak memberi manfaat kepada orang lain ataupun kita tak dapat pahala daripada orang lain dengan ibadat solat yang kita buat. Itu satu. Adapun ibadat zakat, ibadat zakat wa aqimus solah wa atuz zakah, ibadat zakat ni dipanggil amal mutaaddi. Amal ni dia melampau-lampau sehingga manfaat dia bukan setakat kepada pemberi, bahkan kepada orang lain juga dapat manfaat daripada zakat tu. Adapun semayang tak, semayang kita je yang dapat manfaat daripada solat tadi. Kita lah dapat pahala kalau dengan sebab solat tadi boleh masuk syurga. Kita lah yang masuk syurga je. Adapun zakat ni manfaat dia bukan setakat kita je dapat pahala. Orang lain dapat merasai nikmat daripada zakat yang kita keluarkan tadi. So amal tu dia panggil amal yang muta'addi. Lazim muta'addi ni dalam lughah pun ada, dalam bahasa Arab ada. Fi'il lazim, fi'il muta'addi. Fi'il lazim tak perlu kepada maf'ulun bih. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab sikit sebanyak. Boleh jadi mengaji di sekolah agama dulu. Fi'il lazim tak perlu kepada muta'addi, tak perlu kepada maf'ulun bih. Cukup dengan fa'il. Ja'a zaidun. Zaid datang. Orang boleh faham dah ayat tu. Tapi kalau tuan-tuan buat ayat apa, akala zaidun, Zaid makan, orang tak sempurna lagi ayat tu kecuali orang tahu apa benda Zaid makan. Daraba zaidun, Zaid pukul, pukul siapa? Orang nak tahu pukul siapa? Daraba zaidun zaujatahu, baru orang tahu, oh Zaid ni pukul bini dia. Dia pukul bini dia, pukul orang lain dia tak berani, dia berani dengan bini dia, dia pukul bini dia. Baru orang tahu, oh Zaid ni pukul siapa tadi? Pukul bini dia, gitu.
Adapun kalau jaa tak apa dah, jaa Zaidun boleh faham dah, Zaid datang. Ya datang, Zaid, Zaid. Siapa yang datang? Zaid. Tak perlu kepada maf'ulun bih. Sama dengan ibadat. Ada ibadat yang lazim, ada ibadat yang muta'addi. Ibadat yang muta'addi ni dia bersangkut dengan orang lain. Bersangkut dengan orang lain. Kalau kita tak keluar zakat, dosa kita. Sebab apa? Nu orang fakir miskin nu, orang yang layak terima zakat daripada kita tu. Tiba-tiba disebabkan oleh cinta kita pada hari tu, siapa peringkat tak keluar zakat kita. Sedangkan orang fakir ramai duk tunggu zakat daripada kita. Berdosa kita dengan sebab tak keluar zakat tu tadi. Sebab orang lain sepatutnya boleh terima daripada harta benda yang kita buat. Supaya dengan kita baca Quran, kalau kita baca Quran sendiri-sendiri, seorang diri kita, tu lazim dia panggil. Tapi kalau kita baca dengan kuat, orang lain boleh ambil manfaat daripada bacaan kita, itu muta'addi dia panggil. Pahala tu sapa pada orang lain pula. Orang lain ambil manfaat pula daripada bacaan kita, muta'addi. Orang lain boleh jadi insaf, boleh jadi sedar sebab kita duk baca Quran. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok dalam sejarah, dalam sirah Nabi, ada Nabi suruh sahabat tolong baca Quran. Sahabat-sahabat suruh, Nabi suruh, apa sahabat-sahabat tolong baca Quran untuk dia. Tu manfaat tu, dipanggil ibadat muta'addi. Adapun duduk seorang-seorang baca seorang-seorang dalam rumah, tu dipanggil ibadat lazim. Kita sembahyang sunat seorang-seorang di rumah, lazim. Adapun kita keluar, kita orang ada jawatan, kita orang yang ada tempat dalam masjid, nazir kita, pengerusi masjid, kita semayang di masjid, kita bagi derma pada program masjid nak buat, muta'addi tu. Orang tengok, bagus nazir ni, pemurah. Nazir boleh bagi 500. JK lain pakat malu lah kalau tak bagi. Pakat bagilah kau, sebab apa nazir bagi? Muta'addi tu. Jadi dalam agama ni dia ada ibadat lazim, dia ada muta'addi. Muta'addi ni maknanya bersangkut paut dengan orang lain juga. Ada pun yang lazim ni kita seorang-seorang diri kita. Jadi dua ibadat ni Allah Ta'ala selalu rangkai dia sekali. Wa aqimus solah, yang tu individu. Wa atuz zakah, yang tu berkait dengan manusia yang ada di sekeliling kita. Baik. Dan diri oleh kamu. Bila sebut diri, mesti serta dengan rukun dan syarat. Bila sebut diri dan dirikan solat, bila sebut mendirikan solat, maknanya dalam perkataan mendirikan tu mesti sempurna rukun dan juga syarat. Apa kena mengaji bab rukun, kena mengaji bab syarat dia. Rukun-rukun solat ada berapa? Syarat-syarat sah setiap rukun tu pula. Ulama bilang satu-satu tu pula bagi setiap rukun tu. Kena kenal dan kena tahu baru sah rukun. Bila sah rukun barulah sah solat yang kita nak tunaikan. Andai tak sempurna syarat, tak sah rukun. Bila tak sah rukun, tak solat kita walaupun kita dah berdiri, kita dah baca Fatihah, tapi tak sempurna syarat dalam rukun. Rukun tu tak sah, maka tak sah solat itu. Sebab tu ada hadis kan, musyi'us salah tu, hadis musyi'us salah, hadis seorang sahabat yang bernama Khalad bin Rafi'. Khalad bin Rafi' ni seorang sahabat yang semayang dalam masjid. Ketika tu Nabi tengok dia semayang. Selesai dia semayang, lalu dia pun datang bertemu dengan Rasulullah, bagi salam pada Nabi, Nabi jawab salam. Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata balik semayang semula, mu tak semayang lagi. Tak semayang apa? Tak duduk berdiri molek-molek dah. Duduk berdiri, rukuk, iktidal, sujud, bergerak macam kita dah. Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik semayang semula, mu tak semayang lagi. Dia pun patah balik masuk pergi semayang pula. Semayang selesai, daripada semayang pula mari bertemu dengan Nabi pula, bagi salam pula. Lalu Nabi jawab salam, Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Tuan-tuan bayang, sahabat ni duk semayang tu mesti dia rasa dah Nabi duk tengok, sebab tu Nabi suruh dia pergi ulang. Cermat macam mana dia semayang pada masa tu, tapi tak sempurna lagi. Tak sempurna lagi dia semayang tu. Maka dia pun semayang gi pula pada Nabi. Nabi suruh dia patah balik gi semayang pula, muntah semayang lagi. Last kali dia kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, setakat tu je aku pandai. Aku tak pandai dah nak buat lebih daripada tu. Setakat tu lah aku minta tunjuk ajarlah daripadamu macam mana nak solat.
Dah tiga kali aku buat tadi, mu kata aku tak semayang lagi, aku tak pandai dah, tolong ajar. Ha, daripada hadis ni Nabi sebut, bila engkau nak semayang, fakabbir, Nabi kata takbir. Kemudian Nabi suruh baca Fatihah, Nabi suruh rukuk, Nabi suruh tumakninah dalam rukuk tersebut. Ha, tu ulama ambil. Ulama duk kutip ambil daripada hati tu, ha, rukun-rukun yang ada dalam solat tu. Ha, daripada hadis Musi as-Salah tu. Ha, sahabat yang bernama Khallat bin Rafi', ha, yang diperbetulkan solatnya oleh Rasulullah. Baik, jadi bila Allah Taala sebut dalam Quran wa aqimus solah, dirikan oleh kamu akan sembahyang. Sembahyang tu lima waktu, maka dirikan di situ maknanya sempurnakan rukun solat dan sempurnakan syarat-syarat solat. Nah, syarat-syarat rukun yang ada dalam solat tu. Adapun yang sunat-sunat yang dalam solat tu tak apa, kita tak buat pun, tak ambil pun tak apa, cuma afdal. Ha, afdal kita ambil contoh dalam sujud. Sujud syarat sujud ialah sujud tu salah satu daripada rukun solat. Kalau tak buat sujud, maknanya tak sah sembahyang kita sebab dia salah satu daripada rukun 13. Syarat sujud mesti di atas 7 anggota. Ha, gitu. Mesti atas 7 anggota. Satu dahi. Isyarat Nabi, saat Nabi beritahu dahi, Nabi isyarat di hidung. Maknanya sunat melekatkan hidung saat sujud. Gitu. Saat kita sujud, maka sunat kita melekatkan hidung kita di tanah juga, ataupun di tempat sujud, di sejadah kita tu lah, bahkan ditekan lagi kepala kita tu di tanah tersebut. Ha, biar tazallul tu lebih sikit. Ha, sebab tujuan sujud tu ialah nak tazallul, nak menghina diri pada Allah Ta'ala. Makin kita menghina, makin dekat dengan Allah Ta'ala tu Nabi sebut tu. Makin kita menghina, makin dekat kita dengan Allah Ta'ala tu. Mana dekat, mana tempat yang paling dekat kita disuruh berdoa oleh Rasulullah? Ketika sujud, Nabi kata. Maknanya makin kita merendah, makin kita dekat dengan Allah Ta'ala. Makin kita mendongak, meninggi, mentakabur, jawab dia makin jauh daripada Allah Ta'ala. Ha, sebab kita pergi ambil sifat Allah Ta'ala, mana boleh dekat dengan dia. Kita nak jadi sultan juga. Cuba tuan-tuan pergi ijtihad. Ha, saya nak ijtihad esok hari pemasyhuran saya sebagai yang di-Pertuan Agong. Siaplah. Keluar saja maklumat tersebut, polis dia tunggu dah nak. Ha, mana boleh kita pandai-pandai nak mengisytiharkan diri kita sebagai apa? Sebagai yang di-Pertuan Agong. Tak agung pun apa, menteri besar pun orang marah dah. Ha, tidak yang di-Pertuan Agong pun menteri besar wakil rakyat orang marah dah. Dia siapa pula dia ni? Menyamar nak jadi YB pula, perasan dia ni nak menyamar jadi YB. Masuk pilihan raya, ha, nak tahu menang kau kalah. Ha, rolik ayat gitu kita dengar. Ha, cuma nak beritahu gitu, makin meninggi kita, maka makin jauh kita daripada Allah Ta'ala. Baik, nak ceritanya ialah syarat sujud mesti atas 7 anggota. Ha, so satu dahi, yang kedua dua tapak tangan, kemudian dua lutut, dua hujung jari, dua hujung jari kaki. Ha, jari kaki belah kanan, jari kaki belah kiri. Yang wajib terbukanya satu saja dahi. Yang wajib terbuka, tak boleh tertutup dengan pakaian yang bergerak sekali dengan kita. Yang tak boleh. Ada pun yang lain tak ada masalah. Tuan-tuan nak letak tangan atas ridak waktu sujud, ada masalah. Nak pakai stocking, kita orang lelaki, orang perempuan kira lain lah. Kita orang lelaki nak pakai stocking. Ataupun kita semayang, kaki kita, jari kita tu terpijak di atas apa? Atas jubah kita. Tak ada masalah. Yang wajib terbukanya ialah dahi kita. Ni cerita dalam fiqh ni, tak ngajar fiqh ni. Ha, ngajar tafsir. Ya. Cuma sebut sikit. Itu rukun. Rukun ialah sujud. Syarat menyempurnakan rukun tadi, sujud mesti di atas 7 anggota. Andai pada masa tu, dahi kita tertutup dengan pakaian yang bergerak sekali dengan kita. Tak bergerak sekali dengan kita, tak apalah sejadah. Tak bergerak sekali dengan kita tu. Yang bergerak sekali dengan kita, maka jawab dia sujud tadi tak sah. Kita sujud, dahi kena dah di lantai, kaki terakak pula. Ada juga jenis orang gitu, kaki terakak pula. Ha, maka tak sah juga sujud itu. Ha, mesti syarat, mesti sempurna. Adapun bacaan dalam sujud, nak baca tak nak baca, terpulang pada itu.
Subhana rabbiyal a'la, kau baca dalam sujud. Betul tak? Aku tuan-tuan tak ingat ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nak baca yang tu, tak nak baca. Pulang pada kita yang tu sunat, ambil afdal tak ambil ugi. Ya gitu. Ambil afdal, berapa banyak nak kena baca? 3 kali bagi imam yang ada makmum belakang. 3 kali bagi imam yang ada makmum di belakang. Adapun makmum yang ikut imam, ikut selama mana imam tu duduk dalam sujud tu lah. Selagi mana imam tu angkat, baca gilang subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Duk koyak kau janda apa ni? Ni dah imam dah habis dah baca apa, kita dah habis baca 3 kali, imam tak angkat lagi. Senyap dalam duduk koyak, lawa juga janda aku makan kedai kambing tadi. Kedai kambing belakang ni. Oh lawa juga, dia kata orang yang buat apa kari tadi. Duduk koyak gitu dah baca selamanya mana pun. Tak angkat lagi 11 kali. Oh baca. Jadi sampai 13 kali, 15 kali, 17 kali baca lagi. Selagi tu imam tak angkat. Cuma afdal bagi imam yang dia tahu makmum di belakang dia apa, ramai yang di belakang tu macam-macam ada, maka maksimum bagi imam tersebut 3 kali 3 kali je. Maknanya makmum tak boleh nak claim imam salah selagi mana imam tu masih baca 3 kali. Kecuali imam baca 10 kali, makmum boleh claim. Kenapa mu pandai-pandai baca 10 kali mu tak tahu ke aku singgah ini semayang ni? Anak aku duk menangis nu yang ni yang ni macam-macam pelanggar lagi. Mu tak tahu ke aku sakit perut, aku nak balik rumah jauh lagi, aku berhenti jam yang ni. Kalau aku tak berhenti jam jawab dia, aku tak maghrib atas dia apa? Dia apa? Aku tak pernah semayang maghrib jawab dia. Dia boleh claim kalau kita baca lebih. Sebab tu kena tengok kita duduk di mana. Gitulah qada nak sebut. Baik. Cuma nak sebutnya ialah wa aqimus solah, bila sebut aqimus solah mesti sempurna rukun dan juga syarat. Adapun yang sunat terpulang pada kita lah, nak ambil tak nak ambil. Nak tambah panjang lagi pun boleh. Allahumma laka sajadtu. Nak tambah lagi bacaan tu sajada wajhiya lilladzi tu. Boleh tambah lagi lah. Kalau kita sembahyang seorang diri. Baik. Dan diri oleh kamu akan sembah yang 5 waktu. 5 waktu tu dia Hurairah tu. Dalam ayat tu tak ada sebut pun. Dan keluar oleh kamu akan zakat, yakni zakat harta. Yakni zakat harta ni melibatkan amal ibadat yang melibatkan orang lain. Yang melibatkan orang lain. Baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan barang suatu amal yang kamu dahulu, yakni yang kamu buat dahulu bagi diri kamu daripada kebajikan itu, jawab dia. Jawab dia, tajiduhu indallah nescaya. Nescaya kamu dapat akan pahalanya pada sisi Allah. Pada sisi Allah sedia. Gitu. Nescaya kamu dapat akan pahalanya pada sisi Allah sedia. Sedia tu maknanya tersimpan ataupun tersedia. Baik, Allah Ta'ala suruh satu, suruh kita sembahyang. Yang ni saya sebut tadi ibadat lazim. Yang kedua saya sebut tadi wa'atuz zakah, yang ni ibadat muta'addi. Kata Syekh Syarawi, bak zakat ni seolah-olah, kata Syekh Syarawi, di sini awal-awal, tadi dia kata inilah awal-awal ibadat yang Allah Ta'ala highlight dalam Al-Quran mengikut susunan daripada Fatihah sampailah kita ke ayat 110 pun ini lebih kurang. Kita sampai di ayat ni, inilah amal ibadat yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut. Baik. Bila Allah Ta'ala sebut semayang, itu amalan individu. Bila Allah Ta'ala cerita bab zakat, kata Syekh Syarawi, seolah-olah di sini isyarat daripada Allah Ta'ala suruh kita bekerja untuk keperluan kita, untuk keperluan orang yang di bawah jagaan kita, dan bahkan biar ada lebih lagi daripada tu. Agama suruh kita belajar. Agama suruh kita bekerja. Zakat, orang yang tak ada harta tak boleh keluar zakat. Orang yang tak berharta maka tak boleh berzakat. Seolah-olah kata Syekh Syarawi, di sini Allah Ta'ala suruh kita bekerja bukan setakat nak lepas diri kita je. Bukan sekadar boleh makan anak bini kita ataupun orang yang wajib kita bagi nafkah saja, tidak.
Bahkan agama suruh kita bekerja cari duit biar boleh siapa bagi zakat pada orang lain. Ha, ini isyarat kata Syekh Syarawi. Kenapa begitu kata Syekh Syarawi? Sebab kita tengok pada hari ini disebabkan oleh umat Islam tak bekerja siapa peringkat boleh pakat keluar zakat bantu orang Islam yang perlu kepada harta zakat. Maka kita tengok berapa ramai umat Islam yang bergantung ekonominya dengan Yahudi, dia kata. Tak percaya tengok dunia hari ni. Yahudi yang ada di belakang ekonomi itu tahun 1998 kan tuan-tuan berdepan dengan kejatuhan mata wang ringgit kan. Masa tu tahun 98 tu siapa yang menjatuhkan ekonomi dunia? Soros tu siapa? Yahudi tu.